Udah ada muatan tanahnya, berkarat di bawah jembatan. Kita nemu truk rongsok, kita bikin ganteng cuy. Truk sejelek tadi bisa seperti ini dong, ayo. Hebatnya saya ini ya. Etan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Bagasi IT. Masih ada sedikit batuk, mohon maaf ya teman-teman. Kemarin itu saya nggak upload lagi karena batuk coy. Kemarin itu yang dulu itu pilek, terus 2 hari upload, malah batuknya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai sembuh coy. Dan pada video kali ini teman-teman, biasanya kan kemarin saya buat episode nemu bus rongsok gitu ya. Sekarang beda coy, ini nemu truk rongsok episode 7600. Padahal ini pertama nemu truk rongsok. Oh enggak sih, dulu pernah saya nemu truk rongsok kayaknya cuy. Ya pernah apa belum? Kalau belum malah silahkan komentar. Kalau udah silahkan komentar cuy. Dan ini saya pakai skin rongsok di map patas ya, dari Mas Nander Stujek. Dan kita langsung tanpa panjang lebar, kita langsung aja sudah ke game. Oke teman-teman, ini sudah ada di gamenya. Dan ini adalah truknya. Seperti biasa, kalau nemu-nemu-nemu gini nanti akan saya modifikasi coy. Ini nemunya lagi. Sekali lihat tuh, udah ada muatan tanahnya, berkarat di bawah jembatan. Kita nemu truk rongsok, kita bikin ganteng cuy. Yuk nyalakan mesin. Duh, mesinnya rusak coy. Nyalakan. Duh. Hey, nope. Kemer. Oke, bisa coy. Di bawah jembatan, kita lewatnya mana cuy? Lewat sana ya. Kasih mobil dong. Kita mundur. Ini sound pack dari Mas Adrian ya. Ada sound. Wih, lupa coy. Biar bisa kalian lihat tuh. Banyak nggak fungsi dong. Setirnya belum tak nyalain. Ntar coy, saya nyalain. Nope. Muter. Belum saya nyalain dong setirnya, bodoh saya ini ya. Langsung gas mundur coy. Oke ya, ini bung baru fungsi ini coy. Yo, kuat apa enggak ini coy. Waduh. Salah jalan aku ya. Kayaknya harus lewat sana dong. Oke, kita langsung maju yuk. Gak kuat dong. Kuat dong harusnya ya. Oke, kita kuat coy. Ini truk rongsoknya suaranya pakai kayak koyok selepot dong lu coy. Kita bikin ganteng, biarin ditabrak bodo amat, orang truk jelek kok. Ini nanti kita akan buat boys ya, nggak tahu nanti buat boysnya seperti apa, kejutan saja coy, nggak tahu seperti apa. Nanti kita buat coy. Interiornya buluk sekali interiornya ya, kacanya udah burem. Ini skinnya basicnya dari Dimas sebenarnya. Dari Dimas Sulistio ini deh coy, dulu pernah bikin di grup masnya Mas Tedot itu bikin skin ini, tapi ya tahu saya lupa. Terus saya acak-acak sendiri, acak-acak lagi nih coy, biar tambah buluk aja. Dulu baknya ada kayunya sebelah sini, tapi ini sudah saya ganti-ganti. Tapi lampunya kenapa masih bagus coy? Ini nih, kalau nggak percaya punya Dimas nih, plat nomornya ada AB, itu Dimas yang bikin ya, itu belakang DM itu. Yo kita langsung go, tapi banter ya. Truk jelek gini bisa jalan 132 km/jam dong. Keren. Kita bawa ke bengkel dan kita bikin boys cuy. Apa nih? Kayak slap yo. Soundnya kayak slap coy. Tambahin gigi, kurangin. Ada LED-nya lagi di belakang. Ini pokoknya udah jelek banget coy, peleknya jelek, banyak kayak gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti pasti bikin ganteng coy. Saya ini tukang bikin boys ya. Sultan nemu truk rongsok. Ada tuh coy di channel-channel, kalau kalian tahu di channel YouTube itu ada yang kontennya itu nemu truk yang jelek-jelek, pokoknya udah rosok banget. Kalau kalian tahu ya, itu bisa dibikin keren beneran loh coy. Itu dunia nyata. Kalau di game mah enak, tinggal klik-klik-klik selesai coy.
Tapi di dunia nyata itu ada loh coy. Tapi saya lupa coy itu. Kalau kalian tahu, silakan komentar aja coy. Langsung kita kui-kui. Mohon maaf ya itu kemarin gak bisa upload lagi. Semoga ini bisa rutin lagi upload. Doakan saja saya gak sakit lagi ya. Saya hampir kena Konoha weh. Gak coy, kalau Konoha mendekat kesini lagi tas. Mati kena saya ya. Berani-beraninya mendekati makhluk Pluto. Oke, bengkelnya di depan sini coy. Mana-mana. Gerah banget di sini coy. Padahal saya di bawah gunung ini. Rumah saya itu di lereng Gunung Semeru coy. Di sini seharusnya dingin. Ini bengkelnya woi. Untung gak nyasar coy. Mati lagi mesinnya. Yoi, kita sampai bengkel. Suaranya jelek banget lagi. Dan kita akan modifikasi cuy. Enter. Kita langsung through konfigurator dan kita ke kabin. Oh, bukan, kita warnain dulu ya. Kita poxy dulu ya ini ya. Cat-catnya. Oh, ini pasirnya dong. Yang utama itu pasirnya hilangin dulu dong. Pasirnya hilangin, muatannya. Baknya juga. Oke dah, kita hilangin semuanya dah. Dan kita warnain poxy dulu ya. Warna poxy apa coy? Nah, kita warna agak abu-abu karena poxy itu basicnya memang agak ke abu-abuan cuy ya. Gini ya. Hanya seperti ini dan kita langsung pretelin coy. Kita bikin ganteng skui. Oh, bannya, peleknya kita kasih hitamin dulu, semua dihitamin biar boys. Lampu belakang bemper-bempernya akan saya lepasin dulu. Baut ini temin. Nah, selebar belakang ini kita lepas dulu. Lampu belakang juga kita lepas. Kita bikin ganteng truk ini. Kayaknya ini cuma bikin ganteng gitu coy, nggak dibuat jalan, nggak tahu teh. Urusannya ntar aja ya. Fender. Oh ya, BTW saya lagi bikin skin NMR coy. Kemungkinan nanti big way saya bikinin NMR ya, tapi nggak tahu kapan woi. Kurang keren coy. Langsung kita bikin motif dong cuy. Mana woi? Ini loh bannya, ini loh kok jelek banget bannya. Kita ganti dulu bannya dong. Kayaknya nanti ban gajah tunggal aja teman-teman ya. Oke, langsung kita dari bumper. Saya nggak tahu ini bakal saya bikin seperti apa. Kita ngarang aja coy. Kita ngarang aja. Bumper kita kasih Avante terbaru ini, tapi ada bumper bagus coy. Ini bumper apa coba ini? Bumper apa coba ini ayo. Kita kasih bumper Avante dan grillnya kita buka ini coy. Grillnya kita buka yang versi bukaan mana ya? Ini, nah ini bumpernya kita kasih bukaan dan kaca lampu biar nggak gini kita ganti yang berwarna. Nah, untuk headlamp kita ganti yang bisa dikasih pipi ya. Pipi, terus kita kasih pipi yang boys. Ini ya pipi sejuta umat ini cuy. Kebanyakan truk pakai pipi ini. Terus kita ke atas. Ini ada chrome. Ini bisa dicopot. Coba kita copot dulu aja sebentar ya. Dan kita strobo. Ini ada strobo video coy. Keren kita pasang. Kok agak nggak kelihatan ya strobonya ya. Mungkin kurang flat mungkin ya. Mungkin ya. Terus kita pasang grill atasnya kita pasang canter 2, canter karoseri. Gak tahu ini mau saya pasang apa ini enaknya. Ini. Terus bunuk canter, aduh. Kita kasih apa coy enaknya coy? Itu strobonya keren sih. Tapi kok kurang nyala gitu coy. Saya banyak pasang ACC di sini coy. Pokoknya kalian cek di deskripsi ya saya pasang apa aja. Kita pasang apa dong? Grill counter ini aja standar. Visor pain. Kita ganti colt. Ini kita ganti item listnya. Terus fendernya kita ganti yang ada sennya. Keren enggak? Keren dong. Tangkinya kita pindah ke kiri coy. Nah, terus di sebelah kiri kita ganti grill. Saya bingung ini ya mau pasang grill berapa coy? 11 13. Kayaknya sini harus bolong deh. Ada punyanya IZ coy. Kok engkel? Nah, ini baru ini coy punya IZ variasi nih ya. Dan fender belakang kita kasih selebor maksudnya coy. Selebor belakang kita kasih standar. Standar ya. Terus untuk lampu belakang kayaknya kalau ada yang baru saya akan pasang yang baru coy.
Renault juga keren sih. Kita kasih Fortuner coy. Udah lama saya nggak kasih lampu Fortuner ya. Saya nggak pakai lampu Fortuner. Mana Fortuner woy? Nah, ini 2, 3, 4 Fortuner yang keren yang ini ya. Kayaknya ini keren Fortuner yang ini deh. Terus kita pasang pelindung sebelah sini coy. Pelindungnya kita kasih yang sebelah sini apa enaknya ya? Jangan engkelnya tadi itu bagus nggak? Ini bagus nggak? Sebenarnya ini bagus. Kita coba ini aja ya. Atau yang sebelah kini full. Jangan deh, jangan full. Bosen full mulu cuy. Terus lampu kolong kita rubah dari senja ini ya, dari Yong Custom coy. Terus bak bagian sini, nah kita pakai bak, kita pasang. Keren coy, ini baru keren. Dan kita pakai tutup coy, palang tos. Keren banget. Terus ini juga kasih chrome. Kita kasih aksen-aksen sedikit chrome aja ya. Terus ini RWA juga kita kasih running tag yang penuh gini. Terus apa lagi coy? Pelindung samping ini ya. Kita kasih full, ini sih sebenarnya ngarang aja ya. Apa kayak dikasih, ini bagus ini. Tapi kayaknya kurang deh. Kita kasih yang baru apa coy? Kayaknya ini keren coy. Ini punya RW, ya. Tapi yang lebih nyambung yang ini sih. Ini kok boy sekali ya. Tapi ininya nggak cocok. Coba dihilangin ininya. Nah, lebih keren gini kayaknya coy. Saya bingung woy. Kita coba ini sih kurang. Kalau ini sih lebih keren kayaknya. Oke, fix kita kasih ini. Terus kita kasih warna coy. Warna saya pakai apa dong? Nah, gimana kalau kita kasih warna emas coy? Jadi truk sultan ini ya. Ayo lu. Jadi truk sultan dong. Kita kasih ini dong. Emblem NMR Fuso ya. Fuso. Jadi truk sultan dong, ayo. Metaliknya sampai ke dalam-dalam coy. Dan kita kasih terpal coy. Mana terpal? Terpalnya saya mau pakai yang terpal up. Jangan dong. Terpalnya yang keren. Jangan gitu, kayak orang susah aja. Jangan. Terpal Sumatera. Kita kasih terpal Sumatera, keren sih. Ijo. Wah, ini banget, ini keren banget ini coy. Ini dah, oke kita kasih terpal ini. Ini enggak saya kasih skin ya, cukup gini aja udah keren menurut saya sih. Kacanya kita ganti biru. Gimana? Buset dah. Jadi truk sultan ini dong. Dan bannya banyak kita ganti gajah tunggal. Tadi kurang serak. Gajah tunggal. Mana? Terus weldopnya kita kasih Alcoa ya. Punya saya. Ada dari RWA itu coy, Alcoa. Bentar Alcoa ya, biar chrome. Mana Alcoa we? Velg Alcoa medium. Nah, ini dia dari Eric and Fikriadi, tapi bautnya enggak pas nih coy. Baut rem Alcoa. Nah, ini baru pas. Belakang juga saya pasang Alcoa. Ini sebenarnya Alcoa ini velg bus ya, kalau kalian tahu itu velg bus yang lumayan mahal banget. Untuk dashboardnya kita ganti racing coy, interior balap. Dan untuk ininya juga kita ganti cuy. Mana dashboard standar. Nah, kita kasih yang pasti keren itu, dalamnya perseneleng coy. Kalau bisa kalian lihat, kayaknya lampu ganti proji enak deh. Mana lampu tadi? Headlamp tuh kan keren ini cuy. Yuk kita langsung ke interior. Kita kasih GPS. Kita langsung confirm coy. Kita beli. Boys banget ini. Nyalakan lampu. Kita kasih agak gelap ya, supaya strobonya itu kelihatan cuy. Geser tem seumpama 6. Kok strobonya kurang kelihatan gitu coy. Kita mundurin. Kacanya yang ini bikin gak kelihatan nih coy. Saya ganti dulu ya kacanya ya. Kita ganti. Itu loh coy, saya suka strobonya sih. Ini yang saya pasang di big wheel loh ya, strobonya ya. Saya pasang di sini. Kayaknya kacanya ini terlalu
Kacanya bening aja dong. Nah, gitu dong. Strobo, oke, kita confirm. Strobo keren malah ditutupin sama kaca itu, coy. Kita ganti waktunya ke 18. Nah, ini baru nyala, cuy. Bisa kalian lihat tuh. Lampu kolong nyala, lampu sen nyala. Lampu L apa ya? Nah, itu, coy. Tuh bisa kalian lihat tuh. Truk seburuk tadi bisa kalian lihat tuh. Jadi seperti ini dong. Truk sejelek tadi bisa seperti ini dong. Ayo, hebatnya saya ini ya untuk memodif ya. Strobonya paling keren ini sih. Yo, kita langsung kui jalankan. Soundnya goblok. Pak, soundnya apa? Nope. 2 hours later. Ini baru mulus, woi. Bisa kalian lihat tuh. Soundnya ini baru canter, coy. Tadi itu selep, coy. Nah, kan? Awas. Berhenti malahan, woi, menghalangi jalan saya, woi. Kayaknya videonya sampai di sini aja, coy. Tuh. Ini kayaknya saya buat jalan nanti deh, cuy, teman-teman. Oke lah, mungkin kayaknya videonya sampai di sini aja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Nah, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke, mungkin segitu aja. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.